F1-nya bagus warna. Ini apa nih? F1. Oh, F1. Oh. Gacor, Cak? Anu. Angkat. Gacor cuma urung pecah. Oh, berarti masih jantan muda ya. Belum nunggu pecah, teman-teman. Kalau kayak gini berapa, Cak? Ini muda, murah. Berapa? Coba turun, Cak. Lihat, Cak. Kayaknya bagus, teman-teman. Oh, aku tuh melihat kok. Kayaknya bagus. Nah. Oh, gede, teman-teman. Palanya gede ini. Kalau kayak gini berapa, Cak, Agus? 700. Tuh. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama kita nggak kesini ya. Ini Pasar Burung Kalimata, teman-teman. Pasar Burung Kalimata. Lama nggak kesini. Hari ini datang sekitar apa di Pasar Burung ini di Cak Agus sama Cak Faisal. Kita nanti coba review ya. Yang datang tuh bagus-bagus apa enggak ya. Pasar yang jadi andalan kota Semarang ini, penyedia burung-burung berbagai macam, teman-teman. Kita akan coba masuk ya, kita review apakah nari ada kenari yang bagus datang hari ini. Oke, langsung aja ya, teman-teman ya. Teman-teman ya, kita coba masuk ke tempatnya Cak Agus, teman-teman ya. Ini adalah lokasi Pasar Burung Kalimata, teman-teman. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Oh, tuh teman-teman ya, ramai sekali ya. Pipun kabarnya, Mbah? Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Sehat, Mbah? Alhamdulillah, Pak. Ini teman-teman senior saya ini. Juri idola kita semua ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Cek. Bisa kerja berat, Mbak? Aku wis anu wis. Pensiun. Oh, siap. Oke. Okay. Ana panggilan pan lunggu-lunggu lagi nih. Apa? Oh iki legend. Oh, orang-orangnya. Dulu, Mbak, Maturono, Mbak, Maturono, Mbak. Maturono, Mbak. Mau, Mbak? Oh, legend. Wah, mantap sekali. Jujur legend, teman-teman ya. Ya, mantap. Jos. Oke. Aku Agung Dut. Iwan Tato. Helet. Ono kabeh. Komplit nek ana nyanani. Oh iya. 2 bulan yang lalu. Jos. Mbah, tak nge-review ono ya, Mbah. Siap ya. Oke, teman-teman ya. Kita coba review ke sana. Oh, ini. Kenal-kenal ini lah kosong. Itu orangnya tuh. Bos, lagi apa bos? Biasa lo. Sehat bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini manuknya teko piro lagi? Oke apa lagi? 250. 250? Wih, iya. Sangar-sangar. Oke ya bos ya? Dalam. Oh, masih banyak ya dalam ya. Mantap. Banyak banget ya yang milih-milih burungnya. Iya. Wis hutan. Cak, yang datang seri apa aja, Cak? Seri loper, AF. F1, F2 aja. Betina ada enggak, Cak? Hah? Betina ada enggak? Betina datang juga. Datang juga? Nah, ini yang AF lagi ngeriwing-riwing nih. Ini yang sebelah itu AF. Ini apa ini? Ini AF tuh. Oh, ini AF. Oke. Okay. Oh, pautan ya? Pautan, heeh. Teman-teman ya. Pautan AFS. Ini yang AF itu apa, Cak? Ini F1. F1, teman-teman. Cukup ramai sekali di tempatnya Cak Agus ini, teman-teman. Ayo garansi, ndak jantan bawa sini, garansi, garansi. Garansi ya, enggak jantan bawa sini ya. Panda. Yang panda-pandanya. Panda 200. Panda berapa? 200. 200 ribu. Ya. Kita di sini nyari yang siapa tahu nih, ada. Yang geleng-geleng kemarin. Ya. Pas bunyi. Ganteng teman-teman ya. Kita di sini cari yang ganteng. Coba kita di sini ada. Med ya Pak ya. Nah, banyak sekali di sini dan murah juga banyak ya teman-teman. Satu tiga teman-teman yang penarimannya yang bawah 120 ini 130 yang milih-milih burung ini 16 garansi lanang ada orang lanang burung ini. Kita di tempatnya Cak Agus. So, ini merlok gak? Merlok gak? Bukan ya? Ini juga ada merlok teman-teman.
pokoknya segala macam kenari lengkap deh. Lengkap ya. Tuh F1-nya itu ngeri-ngeri itu tuh tengah tuh lu 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 lu. Oh iya teman-teman ya. La 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 la. F1 ya, Cak ya? F1. Mantap. Coba kita lihat ya. Pas aja dong. Ambil ya, Mas. Oke, teman-teman kita coba lihat F1-nya Cak Agus. Kemarin ada yang saya suka, teman-teman, dari video-video Cak Agus. Oh, ini F1 berapa, Cak? Tadi ya? F1. F1 ya. Oh, pautan ya, Cak? Pautan. Nah. F1 pautannya Cak Agus, teman-teman. Ya. F2. Ini F2, Cak? Oh, ini yang F2, teman-teman. Ini yang F2-nya Cak Agus nih. Tadi yang riwe yang ini ya, Cak ya. Oh, ini teman-teman nih. Bon ini cukup mantap ini. Ya. Ini rotor-rotor ini. Rotor-rotor BKB ya, Cak ya. Nah, kalau bawah, Cak, ini apa ini? Kalau yang bawah nih, Cak? Ini F1 tapi betina. Oh, betina. Betina semua. Oke, oke. Oh, teman-teman ya, daging yang narik betina ini banyak ya? Banyak. Kalau betina ini berapaan, Cak? Murah, 1 jutaan. 1 jutaan, oke. Gede-gede. Anu langsung siap ditumpah itu. Ini ya? Nah, bagus-bagus, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Untuk paut-pautnya AF nih. Yang saya lirik kemarin di kiriman dari video Cak Agus, jolah aku, teman-teman. Ada bagus kemarin ya? Bagus, udah laku. Nah, ini boleh juga nih yang bon ini. Gambarnya juga lumayan, teman-teman. Yang hijau ini juga bagus nih, cuma sayang warnanya ya. Jadi agak gelap, teman-teman. Kita coba cari lagi ya. Yang prospek ganteng ada enggak? Ini yang AF, ini yang F1. Gambarnya lumayan nih, teman-teman, tapi agak kurang proporsional tubuhnya. Apa namanya? Terlalu gede ke depan ya, saya kurang suka, teman-teman. Dari paruh lumayan sebenarnya sih ini. Cuma dari badan saya kurang suka. Kita coba cek yang F1 yang di sini tadi saya suka, teman-teman. Yang di sini yang riwik tadi ya, teman-teman. Ini F1 nya Cak Agus. Cukup mantap-mantap juga ini F1 nya ya. Udah habis, teman-teman. Kemarin kiriman Pak Cak Agus cukup banyak ya, jadi hari ini tinggal ini tok. F1-nya juga tinggal habis. Nah, itu masih ada gacoran-gacoran juga dari teman-teman yang minat di tempatnya Cak Agus ya. Nah nih, masih banyak juga ini. Betina juga ready, betina ready, jantan ready. Ini untuk yang F2 ini bagus, teman-teman, yang kuning ini. Cuma ya harganya lumayan pastinya. Ada, ada. Gede-gede ya F2-nya. Ini kak, masuk sini kak. Sorry, sorry. Lawang hutan. Nah, biasanya juga banyak banget teman-teman yang cari spek-spek ganteng di sini untuk main ya. Nah, untuk main. Itu yang panda. Ya, ini paut-pautnya di sini ya. Pautnya di sini semua. Ya. Ini sama. Udah aman. Masuk, masuk. Sekali. Masuk. Oke, teman-teman, dari semua paut untuk spek ganteng saya melirik yang hijau ini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini F2, teman-teman. Saya melirik yang ini. Oh, ya, untuk main ya, insya Allah untuk main enak yang ini. Saya yang warna juga hijau ya, teman-teman, tapi paling stek paling enak yang ini, dari segi badan, segi paruh, segi mata, kaki, enak semua. Nah, iya, enak ya. Atau memilih yang ini ya untuk pilihan saya ya, teman-teman ya. Gede-gede dan banyak sekali sana ya. Yang loper juga ready. Cak Agus, untuk harga sendiri Cak Agus, ning yone sampean iki loperan piro? Loperan 150. 150. Betina? Betina kalau yang muda sama. Sama? Ini paling 13 yang, gitu. Yang betina gede ada enggak sih?
Betina gede ada. Yang mana, Om? Yang mana, Cak? Ini. Ini saya siapa, Cak? Ini F1. F1. Yang gede-gede itu, kalau yang kecil itu. Oh, ini yang seribuan tadi, Cak? Hmm. Nah, F2, Cak, pautan ini berapa ini? Nah, itu 1,5. 1,5 ya. Hmm. Oke, F1-nya ini? F1-nya 800. 800 ribu? Hmm. Nah, ini teman-teman ya, jadi untuk harga sendiri yang betina, yang F1 ada, yang loper juga ada ya, Cak ya? Loper ada. Nah, ini buat teman-teman nanti yang nyari materi di sini atau mau ternak nih banyak tuh. Cak, untuk yang materi ganang biasanya juga nyediain ya, Cak ya? Oh, ada. Jadi teman-teman nanti bisa kontak, takon-takon bisa ya tanyanya? Bisa. Nah, cara anu ya sharing lah. Sharing. Cara ngerawat apa gimana bisa. Kalau yang mau anu ya, yang mau nyari apa namanya nyari bahan-bahan untuk ganang enggak? Nanti dibantu ya, Cak, teman-teman ya nanti ya. Bisa juga. Nah, bisa. Teman-teman ya. Di Cak Agus ini banyak, di dalam juga masih banyak nih ya. Yang untuk spek-spek ganteng nih, pemain-pemain di sini juga banyak yang nyari, teman-teman. Nah, nih, gede-gede juga ini. Ini yang gede-gede. Ini seri apa, Cak? Itu serinya F3. F3. Atau ini F2. Banyak, teman-teman ya. Hmm. Nih. F2. Oh, F2 gede ya, gini, teman-teman ya. Nah, jadi bisa berkunjung nanti untuk alamatnya sendiri, Cak? Kalau dimana, di rumah, nih? Jalan Dr. Wahidin. Di rumah bisa ya berarti ya? Bisa. Di rumah di mana, Cak? Jalan Dr. Wahidin, 197B. Kalau di kiosnya ada? Yang Semarang. Kiosnya anu, Pasar Kalimata. Yang dalam ya, Cak ya? Yang dalam. Hanya Cak Agus Kenari. Cak Agus Kenari tahu semua ya? Oh, tahu semua, Pak. Nah, itu tuh teman-teman ya. Review hari ini di kios Cak Agus yang pada datang ini, ada loper, ada F1, ada AF, betina juga ready. Ini F1 yang butuh, bagus, yang butuh betina juga ada nih. Gimana, Cak? Ini F1-nya bagus warna. Ini apa nih? F1. Oh, F1. Oh. Gacor, Cak? Anu. Angkat. Gacor cuma urung pecah. Oh, berarti masih jantan muda ya. Belum nunggu pecah, teman-teman. Kalau kayak gini berapa, Cak? Ini muda, murah. Berapa? 1,2. 1,2, teman-teman. Budi. Digas saja ini lu. Mantap ini budinya ini. Panjang ya, Cak ya? Panjang. Mantap. Oke, Cak. Nah, ini yang di sini di sendiri-sendiri apa ini? Ini apa ini? Ini betina, ini. Betina semua ini. Oh, betina semua? Betina semua. Oh, gede-gede, teman-teman. Nah. Gede ini. Udah ada yang posturnya bagus tuh, Cak. Itu betina apa tuh, Cak? Seri apa, Cak? Ini. F1. F1 super itu. Kalau di anu kadang dibilang F2 tapi F1. Betinanya bagus, teman-teman ini. Betina nih. Kondisinya gimana, Cak? Kondisinya itu anu udah siap ternak. Ternak ya. Mantap, teman-teman. Yang ini ya, yang hijau ini bagus nih. Kalau saya gini berapa, Cak? Itu 1,2. 1,2. Ini nanti teman-teman bisa lah. Ini yang seri F1 biasa ini itu biasa 700-an. Ya? Oh, ini yang gede ya, Cak ya ini ya. Bodinya enak banget, teman-teman, untuk cetakan. Ini sama ini 1,2. Oh, yang ini ya. Gede. Oh, juga ya. Itu seri apa, Cak, itu? Cak? Ini AF. Oh, AF. Coba turun, Cak. Lihat, Cak. Kayaknya bagus, teman-teman. Oh, aku tuh melihat kok kayaknya bagus. Nah. Oh, gede, teman-teman. Palanya gede ini. Kalau kayak gini berapa, Cak Agus? 700. Tuh. Gede, teman-teman, ya. 700 ribu nih bagi teman-teman yang... Gacor. Oh, ini gacor? Oh, gacor. Ini cuma urung keras. Nah, oke. Okay. Jadi 700 ribu, gacor ya. Banyak sekali di sini, nanti teman-teman bisa langsung merapat aja ya. Di kiosnya Cak Agus. Pasar Burung Kalimata. Untuk berbagai warna. Nah. Kirim-kirim, Cak, kirim-kirim luar kota bisa juga ya? Oh, bisa. Bisa ya? Nah, kalau luar kota itu biasanya pakai travel, tapi kalau luar Jawa saya pakai pesawat. Ada paketan juga, harga beda ya, Cak ya? Ada, tapi harga sama dengan harga sini, tapi yang nanggung ongkosnya si pembeli. Oke, teman-teman ya, jadi untuk luar kota, luar pulau, gas ya, Cak ya? Gas. Bisa. Oke. Dan tadi saya bilang untuk yang spek ganteng nih ya, saya milih untuk spek ganteng sebentar ya, Cak ya. Sing kira-kira meso kanggo, Cak. Jadi ini teman-teman ya, yang menurut saya bagus buat prospekan tuh yang ini, yang panda apa namanya bon ini ya, yang bos buat prospekan sama yang hijau ini, teman-teman. Mana tadi ya? Yang ini ya, kayaknya ya. Ini ya, teman-teman. Ini bagus buat prospekan. Kalau yang minat nanti bisa langsung disikat aja nih. F2 gede-gede. Ini F2 ya, Cak ya?
Ini kalau ambrol nanti mekar lagi. Oh, oke. Okay. Lebih gede ya, Cak ya? Iya, ada dua gede. Jangan salah. Jadi ada yang pakai ring, ada yang enggak. Oh, gitu. Karena peminat tuh macam-macam, ada yang enggak seneng ring, ya? Ada yang seneng ring. Ini enggak ada ring, ini ada ring. Ini bagus semua. Gede-gede semua ini. Kalau yang ini satu tadi ya, Cak ya? Satu. Satu juga gede-gede, teman-teman. Nah, ini ada ringnya ini. Ini ada yang suka enggak? Beda-beda ya, Cak ya. Oke, mungkin liputan cukup itu aja, liputan di Cias Cak Agus, teman-teman ya. Jadi untuk spek gantang, untuk yang bisa sekiranya bisa dipoles itu yang hijau. Hijau ini tadi sama yang bon, yang postur itu yang panjang banget, teman-teman. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya, Cak. Thank you ya, Cak. Sukses terus, Cak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.